الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مبسر رحمه الله تعالى وألام نفعا في علوم في دارين أَمِنٍ وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا wa inhum illa yazunnun berkata oleh Muhammad bin Ishaq telah bercerita kepadaku oleh Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibni Abbas firman Allah la ya'lamuna al -kitabah. mereka tidak mengetahui al-kitab Taurat maksudnya kecuali illa amania angan-angan belaka wa inhum illa yazunun dan tidaklah mereka kecuali hanya sangka-sangkaan wala yadruna ma fihi maksudnya mereka enggak tahu sesuatu yang ada di dalamnya mereka enggak tahu sesuatu yang ada di dalamnya. Enggak ngerti. Wa um yajhaduna nubuwwata ka bizzoni dan mereka itu mengingkari nubuwwata kenabian engkau bizoni dengan sangkaan. Wala yadruna ma fihi. Mereka enggak tahu apa yang ada di dalam kitabnya itu. Wa um yajhanuna yajhaduna dan mereka mengingkari nubuwwataka kenabian engkau bizani dengan sangka-sangka. Ini orang kagak ngerti orang awam, orang bodoh tapi berpendapat. Isi Taurat aja enggak tahu mau mengingkari nabi. Ya, kayak zaman sekarang kan begitu. Ya. Ini kita kalau baca Quran, baca hadis seperti ini. Jadi kita jangan baca orang dulu aja. Baca sekarang juga. Makanya Al-Qur'an masih tetap ada cerita kisah tentang ya, tentang kisah umat-umat terdahulu. Maksudnya apa? Biar kita berpikir. Lakonnya boleh beda, ya lakonnya boleh beda tapi ceritanya ada kesamaan biar kita bisa mengambil i'tibar mereka enggak tahu tapi berpendapat seharusnya ketika kita enggak tahu jangan berpendapat diam dengarkan orang-orang yang paham orang-orang yang ngerti hmm. insyaallah selamat hmm. senakan kepada yang ahlinya wa qala wa in um illa yazunnun. Dan mereka oleh mujahid tidaklah mereka kecuali mereka hanya sangka-sangka yak mereka dusta. Wala Wa kata Abu Aliyah berkata kata Abu Aliyah dan Rabi dan Rabi azununa az bil la azununa az biqoyil akhik mereka menyangka Allah dengan sangka-sangan dengan tidak benar dengan tidak benar biqoyil akhik menduga-duga tentang bagaimana Allah. Bagaimana Tuhan? Ya. Apalagi sampai begitu Tuhan di nilai-nilai jadi -nilai, reka-reka. Ya. Jangan sampai ini pelajaran buat kita, kita enggak ngerti, diam aja, jangan berpendapat. Kita punya guru, tanya guru kita, bagaimana nih kalau begini? Bagaimana nih kalau begini? Serahkan guru kita. Ya. Jangan kita bernilai. Kita enggak ngerti. Wa qawluhu fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summayaquluna adza min indillahi liyastaru bihi samanan qanila. Dan firman Allah Taala fawailul makkatchalakan alladzina yaktubunal kitaba bagi orang-orang yang menulis al-kitab bi aydihim dengan tangan-tangan mereka. summa yaquluna kemudian mereka berkata hadza min indillah ini dari sisi Allah liyastarumi samanan qanila supaya mereka menukar dengannya dengan harga yang sedikit alayata isin fun akharu yahudi mereka itu adalah bagian yang lain daripada orang yahudi ya. dikatakan ini katakan sinfun minal yahudi bagian yang lain daripada orang yahudi jadi sebagian orang Yahudi itu ada yang kayak begitu. Tapi orang Yahudi ada juga yang baik gitu ya. Makanya bahasanya sin pun akhoru. Iya. Yeah. Begitu. Sin pun akhoru. Bagian yang lain. Artinya apa? Enggak semua. Ada juga yang benar. Makanya sifat kitabnya itu apa? la yukazzabu wa la tidak didustakan, tidak dibenarkan semuanya ada yang dibenarin, ada yang di diterima. Itu sifat ahlul kitab begitu. Enggak semuanya dijelekin, enggak. Enggak semuanya buruk, enggak. Sama kitabnya pun begitu, enggak semuanya jelek, enggak semuanya benar. Ada yang benar, ada yang enggak. Ada yang dirubah, ada yang enggak dirubah. Hmm. Bahkan orang Yahudi pun menganggap ya kita pernah ada seseorang ya dia wawancara kepada orang Yahudi, orang Yahudi dia ke tempat orang Yahudi lalu dikasih tahu dia ini orang Arab katanya orang Arab Palestina ya. bukan orang maksudnya yang pro sama Palestina lalu dibilang mana kecil kenapa engkau membunuhnya ya Kenapa engkau membunuh kami? Kenapa engkau membunuh kami? Anak kecil ngomong kayak begitu. Kalau kita dengar, kalau kita perhatiin, kalau kita renungkan, kalau anak kecil ngomong kayak begitu, emang benar dia berpikir begitu. Anak kecil biasanya berpikirnya itu murni apa adanya. Boleh jadi ini adalah ya pengaruh daripada orang-orang. Dia dipengaruhi sama orang-orang sama orang-orang sekitarnya diberikan tontonan-tontonan yang buruk tentang lawannya gitu. Jadi artinya apa? Mereka juga ada yang baik. Mereka ada yang baik dan ada yang buruk. Begitulah hemat saya yang paling uh, bijaksana kita dalam memandang. Jadi kagak berantem mulu gitu ya. Gitu. <laughs> Wahum doa tu, ah, ini doa, ya, jamak ya, hum, makanya hum jadi doa, doa bacanya gitu ya, doa tu jadi dain, dain, daiyani, dauna, ya. du, aun, du, aun, ya. aun, doa tun gitu. wa hum du'atu ila dhalalati mizrun mereka itu adalah orang-orang yang mengajak ila dhalal kepada kesesatan sinfun minal sinfun akharu minal yahudi bagian yang lain daripada orang yahudi ada mereka itu orang-orang yang mengajak kepada kesesatan bizur walkazibi dengan dusta dan bohong Allah atas Allah kepada Allah wa akhli amwalin nasi bil dan memakan harta orang-orang dengan secara batil ada sebagian orang yahudi modelnya kayak begitu yang nah, kita jangan sampai seperti sebagian orang yahudi ini ya yang mengajak kepada dolal ya bizurul ya Wal wailu al halaku wad wa iya kalimatun masyuratun fil lagati Wail adalah al halak wad damar Kebinasaan dan halak ya, kehancuran ya, Firman Allah Fawailu nilazina yaktubun al kitaba Wa kalimatun masyuratun fil lagati Dia adalah kalimat yang masyur Fil lagati dalam bahasa Artinya sudah terkenal, artinya begitu binasa. Halak. Wa qala Sufyan al berkata Imam Sufyan al-Tsauri an Ziyad bin Fayyad dari Ziyad bin Fayyad sami'tu Aba Iyad yakunu wailun sadidun fi asli jahannam aku telah mendengar Aba Iyad yakunu beliau berkata wailun Sadinun fi asli jahannam. Wailun itu adalah sadid. Sadid itu air campur ya, air campur nanah ya. Air campur darah ya. Sodid. Air campur darahnya. Hmm. Fi asli jahannam, di asal jahannam Ada yang menasirkan itu. Wailun. nanti makanan begitu. Kayak apa kita kalau ada luka kan begitu, ngelembung itu ada air campur nanang, ada campur darah itu ya. Wa qala Atha bin Yasar berkata oleh Atha bin Yasar, "Al wailu wadin fi jahannam." Wail itu adalah lembah yang ada di neraka Jahannam. Lau sunyirat fil jibalu lamaat. Jika lo dijalankan padanya, akan gunung lamaat meleleh. Ya, niscaya meleleh. La maat jawabnya la lam. Jadi apa ni berarti ni? Wah ini, ini musim, ah, musim musim menggiling. Ya, alat teknologi canggih ini <guluh> dimasukin apa meleleh? Kan ada tu ya. Jadi ya, ada di luar negeri itu ya, teknologi canggih apa aja dimasukin ke giling, motor dimasukin ke giling, <gulau> apalagi orang seperti ini lagi kira-kira begitu, ini meleleh nih hebatan lagi nih, wadin, apa aja dimasukin meleleh semua semuanya gunung dimasukin meleleh, Insyaallah <gulau> dahsyat, apalagi orang Wa qala Ibnu Abi Hatim berkata Ibnu Abi Hatim Haddatsana Yunus bin Abdul A'la Qala akhbarana Ibnu Wahb bin qala akhbarani Amr bin Al Haris an Daraj an Abi Haisam an Abi Sa'id Al Khudri an Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Wailun wadin fi jahannama yu'wa fi il kafiru arba'ina kharifan qabla ayyabluga qa'ruhu qa'ruhu Wail itu adalah wadi lembah fi jahannama di neraka jahannama yu'wa ya dicemplungin bahasa kita dicemplungin bahasa ini siapa dicampakkan fi di dalamnya al kafiru -ka akan orang kafir Arba'ina kharifan 40 tahun dimasukin ke dalam itu. Qabla ayya bulugha qarahu. Ya, sebelum sampai ia ya, ke dasarnya. Sebelum sampai ke dasarnya ya, sudah 40 tahun. Berarti apa? Dal banget ya. Oh, ini lama lama dan dalam apa? Lama dan dalam. 40 tahun sebelum sampai ke dasarnya. Jadi ulama dalam nauz Ya, kita berlindung jangan sampai masuk neraka ya. Mereka minta kita sama Allah supaya jangan sampai masuk neraka. Jauhin dari hal-hal yang dapat membuat masuk ke neraka. Berusaha dengan sungguh kita supaya usahakan perbuatan kita itu minimal mubah aja. Makru tinggalin dah sekarang ya, makru makru tinggalin dah ya, bang Haji. iya, iya, <tik> pete udah, udah dulu pete, gantian pete ya, pete <tik>, ngedoyan jengkol doyan iya, <tik> udah dulu dah, yang makru makru kita udahan dulu dah, iya. Tetap dah usahain minimal perbuatan kita mubah. Mubah dah. Usahain minimal mubah. Ini apa nih? Kita sebelum berbuat, ini apa nih perbuatan ini? Hukumnya apa nih? Makruh. Tinggalin. Ya, mubah. Nah, kalau bisa mubah kita ubah menjadi berpahala. Umpama tidur kan mubah tidur. Niatin Uh -uh. niatin apa bentar malam mau ngaji supaya jangan ngantuk <laughs> niatin kita ya. niatin itu niatin ibadah ini, ini mau makan uh, makan kan mubah makan tuh makan mubah itu hukumnya niatin makan supaya ya ntar ibadah bisa khusyuk kalau keroncongan kan krok, 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 kan kagak enak. Ya. Nah, kalau supaya jangan ngantuk berarti makannya banyak apa dikit? Eh, makannya sih jangan banyak ya. Eh supaya jangan ngantuk makannya banyak banget ya ngantuk, mungkin ngantuk. Gitu, ya. Jadi niatnya itu. Jadi yang mau pun diusahakan supaya ya berpahala. Usahakan perbuatan kita mubah. Minimal, minimal mubah. Makruh-makruh tinggalin dah. Tinggalin dah. Apalagi umur udah 40, apalagi udah pala 5, apalagi pala 6, apalagi dah. Iya. Apalagi. Kalau muda gimana? Ya muda sama juga hebatan lagi kalau muda sudah menjaga hebatan lagi gitu ya. Darah muda sedang menggelora, mampu dia menahannya. Masya Allah. Hebat itu, masih muda sudah menjaga. jagain ini masih muda. Luar biasa kalau masih muda sudah menjaga. man Men bidaya tuh, asrakat nihaya tuh. Kalau masih muda udah bersinar, udah tua, masya Allah, morob. <laughs> Masa ini begitu, api unggul murub deh. Ya. Hebat lah pokoknya hebat insya Allah. Iya.

tapi sebentar, sebentar. Ini komentar hadis yang di atas. Baca sedikit lagi. Kutu farid bihi Aku katakan tidaklah bersendiri dengannya oleh ibnul hai. Ah. sebagaimana kau lihat. Artinya enggak, ya, enggak beliau doang yang mengutarakan ini. Gitu. Walakinil akan tapi yang yang bencana ya, atau musibah juga bisa daripada orang yang setelahnya Dikatakan wa hadzal hadis bi hadzal isnad dengan ini sanad ni hukumnya marfu'an marfu munkar itu munkar. Jadi kalau dibilang itu marfu munkar. Wallahu a'lam.